Ya, apa-apa pun kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Okey, on to next story ialah kita nak cerita pasal Sufian Suhaimi. Kita ada macam dengar ura-ura pasal hubungan beliau dengan Jasmine Suraya. Apa cerita dia sebenarnya? Dia saucy cerita dia. Sebenarnya katanya diorang ni dikaitkan pada satu apa music video yang they've done before. And then semenjak tu macam ada chemistry, sesuatu kat situ. Ha, kalau nak tahu betul ke tak, jom kita tengok video ni sama-sama. Jom. Kalau dari segi kejayaan nyanyian Sufian pula macam mana? Adakah terjejas dengan pelaksanaan PKP? Dari segi promosi agak terjejas sebab kita tak dapat all out in terms of promotion lagu. Sekarang memandangkan kita dalam tempoh PKP, kita lebih fokus di dalam social media lah. Tapi alhamdulillah sambutan surprisingly has been very good dan saya terkejut dan juga berterima kasih at the same time. So ni lagu ni lebih ramai pick up dan juga dah mencecah lebih 2 juta tontonan dalam masa 2 bulan. Okey, kalau kita tengok dekat Instagram Sufian, kalau kita tengok Sufian rapat sangat dengan Jasmine. Jadi kat situ timbullah satu tanda soal. Nah, actually saya dengan Jasmine mungkin orang nampak kemesraan kami tu sebab kita muncul bersama-sama dekat dalam music video Janji. Saya dengan Jasmine pula memang kita dah memang dah kenal sebelum ni dan kita sangat selesa bersama. Jadi rasanya sebab itu orang nampak macam kita orang ni pasti akan bercinta. Tapi tak pun sebenarnya. So tak ada apa-apa any special relationship lah korang? No. At least not yet. Not yet. Memandangkan sekarang ni saya rasa dua-dua pun tengah dalam status single. Saya pun single, Jasmine pun single. So rasanya dua-dua tak menolak kemungkinan untuk menamatkan ataupun mempunyai hubungan dengan siapa-siapa pun. Kat pasal jodoh kan, adakah Sufian sedang mencari jodoh ataupun Sufian dah jumpa? Saya belum ada lagi. Belum ada lagi. Taklah mencari sangat. Tapi kalau ada, that would be great. Andai katalah Sufian nak mendekati seseorang tu, apa ciri-ciri yang Sufian tengok dekat dia? Rasa sama je macam lelaki-lelaki lain. Kita nak cari seorang yang memahami. Especially saya yang berada dekat dalam industri hiburan dan juga kejaya baru berjinak-jinak dalam bisnes. So understanding and communication is very crucial.